Okay, kembali lagi dengan saya Erlin dan saya akan berikan pengenalan kepada kakak. Juga di sini orang bulu mata. This is not one of my favorite. Aku tahu siapanya. Tapi yang biasa dipakai oleh kebanyakan umat pecinta makeup adalah ini ya. Jadi Pias Eye Putin ini bisa dibeli di toko-toko makeup. Not high end ya, bukan barang yang wah, tapi ini dipakai oleh banyak orang dan ini sudah oke. Harganya buat 10.000 kalau enggak salah. Jadi murah sekali. Next, eyeshadow. Jelas banyak orang sudah tahu. Eyeshadow ya gunanya adalah untuk mewarnai mata. Saya jadi ada yang bentuknya di sini hanya ada yang tipenya bubuk atau eyeshadow powder. Di sini ada yang jenis yang lain. Di sini yang bagian yang bronze dan yang silver ini adalah krim. Jadi eyeshadownya adalah berbentuk krim. Dia lebih solid, biasa digunakan sebagai base. Ya, warnanya lebih solid. Jadi aplikasinya sih mirip-mirip lah ya. Cuma teksturnya itu buat warnanya efeknya lebih berbeda. Dan yang harus diperhatikan adalah Anda jangan kebanyakan merek di Indonesia. Sayang ya. Mayoritas itu memiliki warna yang shimmering. Anda bisa lihat. Saya tidak tahu Anda bisa lihat atau tidak di kamera. Tapi warnanya cukup shimmering ya. Jadi ada partikel-partikel cahayanya yang membuat ya efek shimmering. Dan untuk makeup yang bagus ya, itu sebenarnya harus mengkombinasikan antara matte atau yang non shimmering, warna yang biasa, dengan warna yang shimmering. Jadi ada dimensi di mata Anda, ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang, dan itu membuat mata Anda lebih hidup. Mungkin kalau yang di merek Indonesia ada yang walaupun mayoritas biasanya merek Indonesia entah kenapa shadownya adalah yang shimmering, tapi Anda tidak perlu khawatir. Ini pack dia punya warna-warna yang saya katakan tadi, warna yang matte atau warna yang solid, tidak ada shimmeringnya, dan ini bagus untuk digunakan karena Anda harus mengkombinasikan tadi saya bilang bagian yang terang dan bagian yang gelap. Jadi kalau Anda mau memberikan kesan dalam, jangan gunakan shimmering di bagian itu. Jadi bagian yang hitam untuk cerukan mata, gunakan yang matte tadi ya. Saya rasa situ dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi di